Berikut adalah hasil babak 16 besar Orleans Master 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Chen Chengquan, Chen Shengfa, dengan skor 20-22, 21-18, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 2 menit. Di babak 16 besar ganda putri, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, berhasil mengalahkan ganda putri Swedia, Moa Xu, Tilda Xu, dengan skor 21-15 dan 22-20, dalam durasi 42 menit. Melissa Trias Puspitasari, Rahel Alesha Ross, berhasil mengalahkan ganda putri Prancis, Sarone Bauer, Emily Verslot, dengan skor 21-7 dan 21-11, dalam durasi 35 menit. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari ganda putri China, Wang Tingge, Wang Yiduo, dengan skor 19-21 dan 10-21, dalam durasi 51 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mengalahkan pasangan Jerman, Malik Bourakadi, Leona Michalski, dengan skor 21-13 dan 21-16, dalam durasi 33 menit.